Rohim Habaim. Selamat datang. Jumpa lagi dengan Anda dalam Yuteo Channel khususnya belajar bahasa Ibrani Alkitab. Ani Edward Hanok. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Swa tetapi perhatikan terlebih dahulu teks kejadian 1 ayat 1 berikut ini. Bereshit bara Elohim et hasamayim we et ha'aretz. Sekali lagi. Presid bara Elohim et hasamayim we et haaretz. Nah perhatikan ada beberapa tanda, ada tiga tanda yang saya berikan warna kuning kemudian saya taruh di tanda kotak. Nah tiga tanda ini sebenarnya dua-dua yang sama itu disebut secara teknis dengan nama swa, jadi dibaca swa, ya bukan sewa, tetapi swa. Nah, tiga tanda ini akan kita pelajari bagaimana fungsinya, bagaimana penggunaannya, apakah diucapkan atau tidak diucapkan di dalam sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Secara teknis tadi sudah saya katakan bahwa tanda-tanda itu disebut swa. Nah, selain tanda-tanda vokal, sistem Tiberias ternyata mengenal sebuah tanda yang disebut atau dinamakan di kemudian hari dengan nama swa. Tujuannya atau fungsi dari tanda swa tersebut adalah untuk menekankan bahwa sebuah konsonan yang memiliki swa sebenarnya menunjukkan secara tidak langsung bahwa konsonan tersebut tidak memiliki vokal. Dengan kata lain, bahwa tanda swa bukanlah vokal. Jadi bukan termasuk pada tanda-tanda vokal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada dua jenis suah. Yang pertama adalah suah simpel atau suah sederhana, suah biasa saya sebut demikian. Yang kemudian bagian kedua atau jenis kedua adalah suah gabungan atau kompositum suah. Suah simpel dapat menempati semua konsonan kecuali konsonan gutural. Garis bawahi baik-baik dan ingat baik-baik suah simpel itu menempati semua konsonan kecuali konsonan gutural. Memang nanti ada case, ada pengecualian tertentu yang muncul ya pada konsonan gutural, tetapi pada prinsipnya konsonan gutural tidak menerima suah simpel. Nah secara tradisional suah biasa atau suah simpel dibagi menjadi dua lagi, yaitu suah bisu, suah diam, atau suah yang tidak diucapkan, suah yang tidak bersuara. Jadi pengucapannya mute ya, tidak diucapkan sama sekali, kemudian suah mobile. Dan ini adalah suara yang diucapkan, tetapi diucapkan secara cepat. Pada bagian berikut, kita akan e, latihan, kita akan praktikkan itu. Dan suara gabungan adalah suara yang menempati sebenarnya hanya pada konsonan gutural saja. Jadi, suara gabungan itu terkait dengan konsonan gutural. Ingat, baik-baik, jadi tidak dikaitkan dengan konsonan lain kecuali konsonan gutural yang lebih condong kepada swa gabungan Oke kita mulai dari swa sederhana ya kita mulai dari swa sederhana kemudian kita akan uh, beranjak ke swa gabungan swa sederhana akan terlihat seperti ini dua tanda titik yang muncul di bawah konsonan jadi akan muncul seperti ini. Kalau sudah lihat nanti teks Ibrani ada tanda seperti ini. Dua tanda titik ini muncul di bawah konsonan. Ini adalah swa sederhana. Dan swa sederhana ini kalau kita ingat apa yang baru saja saya katakan tadi. Bahwa swa sederhana ini dibagi lagi menjadi dua. Swa bisu, swa diam, dan swa mobile atau swa yang diucapkan. Kita mulai dulu dari swa bisu. Nah swa bisu ini atau swa diam ini akan memenuhi beberapa kaidah berikut ini. Pertama, jika swa itu muncul di dalam suku kata tertutup atau swa itu berada di dalam konsonan yang di dalamnya konsonan tersebut terhitung pada suku kata tertutup, maka swa tersebut adalah swa diam, swa bisu, tidak diucapkan. Kemudian kedua, jika vokal pendek mendahului standar swa simple, maka swa simple itu atau swa itu adalah swa diam apapun vokal pendek yang mengikutinya ada lima tanda vokal yang sudah kita pelajari kalau mendahului swa simple maka swa tersebut adalah swa bisu kemudian yang kedua bila tanda swa simple ini berada di akhir kata dan dia berada di dalam bentuk kafinal maka suatu tersebut adalah swa diam atau suabisu bisu. Ketiga, bila dua swa muncul bersamaan di akhir kata maka dua swa tersebut adalah swa diam atau suabisu bisu. Ingat hanya muncul di akhir kata, bukan di akhir kalimat ya, tapi di akhir kata. Kita mulai dari contoh pertama. Yisrael. Yisrael. Nah, pada kata Yisrael ada suku kata Yis ya suku kata yis ini adalah suku kata tertutup dan swa berada di bawah shin ya nah, tanda swa itu berada di bawah shin yang juga didahului oleh vokal pendek hirek karena itu kita bisa uh, pastikan bahwa uh, yis atau tanda swa di bawah shin itu adalah adalah swa bisu atau swa diam nah ini akan menunjuk ke pada swa di bawah sin kemudian di hirek ini akan menunjuk kepada uh, vokal yang berada di bawah yot jadi ingat baik-baik yis itu suku kata tertutup yang kedua adalah pada kata wateleh wateleh ya jadi diucapkan wateleh karena di bawah Uh, apa namanya di bukan di bawah tapi di dalam uh, tahu itu ada ada dages forte maka diucapkan rangkap wat teleh nah di akhir itu adalah konsonan k final yang menerima swa itu berarti adalah swa bisu ya swa diam yang ketiga adalah pada kata cost jadi cost pada kata cost di sini dua dua sua muncul di akhir kata dan ini adalah menunjuk pada sua diam. Dua-duanya adalah sua bisu. Jadi di bawah sin ada sua, di bawah tet juga ada sua muncul di akhir kata. Ini adalah sua diam atau sua bisu. Sekarang kita lihat yang kedua, sua biasa atau sua sederhana yang kedua yaitu sua bunyi atau sua dinamis akan diucapkan tentu ya. Jadi, sua bunyi akan diucapkan dengan cepat dan diucapkan secara ringan e gitu tetapi tidak sebagai vokal. Nah, seperti kalau kita dalam bahasa Indonesia mengucapkannya misalnya kata negeri, itu akan kita ucapkan negeri. Walaupun ada bunyi e di situ ada bunyi e di situ tetapi kita tidak ucapkan negeri tetapi negeri kemudian pada kata e, beri misalnya kita juga ucapkan kata beri tidak mengucapkan dengan begitu jelas e, vokal e di sana jadi seperti itu suah bunyi yang dimaksud nah sekarang di sini ada kata pertama contoh kita bisa lihat di bawah mem itu ada suah. Ini diucapkan atau dibunyikan menjadi meot meot bukan 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 meot tetapi meot meot Jadi e, e di situ tidak diucapkan secara e, jelas tapi diucapkan secara cepat e epet namanya. Nah. Jadi ada tanda swa yang muncul di awal kata berarti tanda swa tersebut adalah swa bunyi atau sua bersuara. Ingat di awal kata. Yang kedua, yang kedua pada kata yang didahului oleh vokal panjang. Jika vokal panjang mendahului tanda sua, maka sua tersebut adalah sua bunyi atau sua bersuara. Pada kata ini misalnya didahului oleh surek, surek itu adalah vokal panjang dan dia mendahului sua, maka E, swa di bawah lamet itu akan diucapkan tetapi secara cepat. Jadi di situ akan diucapkan ulkhana, 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 ya. Jadi e, pengucapannya cepat. Ulkhana, ulkhana. Ada e tetapi e, tidak diucapkan e, secara jelas di situ. Hanya secepat atau diucapkan. E, secara cepat sphere atau epepet. Nah ini akan diucapkan bila ini adalah uh, swa yang didahului oleh vokal panjang. Kemudian yang yang ketiga adalah bila swa dua dua swa muncul di tengah kata maka salah satunya atau uh, bentuk kedua itu akan diucapkan bersuara dan pada suap pertama itu akan suah bisu karena dia berada pada suku kata tertutup maka pada kata ini kita bisa pastikan suah kedua adalah suah bersuara jadi diucapkan marglotau 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 ya marglotau jadi bunyi e juga diucapkan epepet di situ cepat kemudian yang ketiga Oh, yang keempat, sorry, yang keempat. Jadi di bawah konsonan yang menerima dagas forte, maka e itu akan terikut atau terhisap pada konsonan rangkap kedua. Contoh ini ya, contoh di sini ada kata misalnya has se orim kalau kita eja pelan-pelan. Has se -orim. Jadi di bawah di bawah shin itu ada swa tetapi kemudian di, di tengah shin, shin itu ada dages forte tetapi pada s kedua transliterasinya swa itu akan dibunyikan jadi di bawah dages forte maka tanda swa itu adalah swa bunyi jadi dibaca hasrim hasrim ya tidak diucapkan hasorim, tetapi hasrim Asorim. Jadi pengucapannya secara cepat. Sekarang kita akan lihat uh, yang terakhir adalah kompositum swa. Kompositum swa disebut sebagai atau dikenal juga dengan nama hatef. Htev. Ya, kompositum swa adalah penggabungan antara tiga tanda vokal dengan tanda swa. Namun tanda swa itu kemudian disebut hatef, bukan dipertahankan uh, dengan nama yang lazim misalnya eh, swa. Ada tiga bentuk htf ya. Perhatikan ini adalah garis eh, eh, misalnya kalau di buku itu ini adalah garis di mana kita menempatkan eh, vokal. Nah, kita mulai dulu dengan eh, htf kemudian kita akan menempatkan di sana eh, vokal kamets Nah, ini disebut dengan htf Kamets. Jadi dibaca bukan dari Kamets htf tetapi htf Kamets. Jadi dari kanan ke kiri bacanya. Nah, htf Kamets itu transliterasinya adalah O, ya. Jadi ditulis di pojok kanan atas pada transliterasi dan bunyinya adalah O, ya, bukan O eh, seperti vokal biasa tetapi ini eh, O yang ringan diucapkan. Ya. Di sini akan dibaca Nomi Nomi, Nomi, ya. Jadi kemudian kita uh, uh, kenal namanya Naomi ya, tapi dibaca Nomi, Nomi. Yang kedua, yang kedua di sini ada kalau kita lihat di sini ada htf pata, ya. Jadi komposisi atau penggabungan antara htf dan juga vokal pata. Nah, ini juga akan ditransliterasi a tetapi pengucapannya dengan ringan ya pada kata adoni 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 ya Aduni ini sebenarnya tuanku kan artinya yang ketiga adalah pada eh, contoh berikut ini yaitu Hatef segol Hatef segol ya jadi ada tiga seperti begini kemudian digabung segol digabung dengan tanda atef namanya adalah Atef's goal, Atef's goal. Nah, pada kata ini kita bisa lihat uh, dia transliterasinya akan uh, ditulis e juga, tetapi uh, sub, uh, apa namanya ditulis uh, pada tulisannya agak tinggi sedikit uh, superscript ya kalau kita bisa sebut. Nah, contoh ini adalah pada kata pada kata Neman, Neman. Ya, sebenarnya kalau dieja pelan-pelan maka ini akan dibaca neeman tetapi karena bacanya juga agak cepat maka neeman ne ya ini kan bisa juga ya e, pengucapan mungkin sama dengan e, apa namanya suasimpul tadi ya ini dibaca neeman nah perhatikan pada teks di bawah ini apakah anda melihat htf pada teks hakim-hakim 1 ayat 1. Ya, silakan Anda boleh komentari dan berikut untuk mempertajam atau memperlengkapi Anda makin mahir dalam bahasa Ibrani. Kita akan uh, melihat latihan ya. 2 Samuel 2 ayat 34 sampai dengan 36. Silakan Anda baca dengan bersuara di situ ya, teks berikut ini. E uh, Kemudian perhatikan tanda-tanda swa di sana. Oke, sampai jumpa, later out, shalom.